Dewa United resmi datangkan dua pemain baru berusia 27 tahun dan 25 tahun. Ia adalah Mochammad Zaenuri dan Risna Prahalabenta. Mochammad Zaenuri sendiri merupakan pemain baru yang juga baru 3 bulan berseragam Persebaya Surabaya. Namun ia telah mencatatkan 1 penampilan di ajang Piala Presiden 2022. Sedangkan Risna Prahalabenta merupakan pemain Persik Kediri. Ia telah bermain di Liga 1 musim lalu dengan menyumbangkan 1 gol dalam 29 pertandingan. Pada Liga 2 ia juga berhasil menyumbangkan 2 gol dalam 9 pertandingan. Dengan mendatangkan 2 pemain baru tersebut, Dewa United memiliki tujuan agar lini pertahanan mereka memiliki banyak pilihan. Pasalnya pada posisi bek Dewa United hanya ada Risto Mitrevski yang berduet dengan Ahmad Faris dan Randy May saja. Memiliki banyak pilihan di lini pertahanan merupakan salah satu strategi pelatih Nil Maizar untuk tampil di Liga 1 2022-2023. Sekedar informasi, Dewa United akan melawan Persis Solo di laga perdana Liga 1 2022-2023. Pertandingan digelar di Stadion Moh Subroto, Magelang pada 25 Juli mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!